wanakam, Om Swastiastu, Rahajeng Siang, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini Jumat 19 April 2019. Baru saja rakyat Indonesia tercinta melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi Indonesia adalah pesta yang sangat luar biasa, di mana semua rakyat Indonesia berpesta untuk menyambut demokrasi kita di tahun ini, di tahun 2019. Dan di hari ini Jumat 19 April 2019, umat Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Sang Yang Widiwasa. Tentunya di hari ini seluruh umat beragama melaksanakan puji dan syukur, melaksanakan ucapan terima kasih atas berjalannya pesta demokrasi. Hari ini kami umat Hindu Sedharma melaksanakan pemujaan yang ditujukan kepada bulan. Kepada bulan atau kepada cahaya purnama kita melaksanakan hari ini pemujaan Citrei Purnami. Pemujaan yang ditujukan kepada sang bulan, di mana sang bulan atau sang purnama nanti malam mengeluarkan cahaya yang paling terang atau cahaya purnama tertinggi. Makanya kita umat Hindu Sedharma melaksanakan Citrei Purnami Puja atau lebih dikenal Maha Puja Citrei Purnami. Kemudian hari ini juga, di hari yang berbahagia ini juga, sahabat-sahabat kita dari umat muslim sesaat lagi akan melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sahabat-sahabat saya yang ada di gereja sedang melaksanakan ibadah Paskah yang dimulai dari tadi pagi dengan beraneka ragam permainan yang mereka laksanakan dan beraneka ragam pemujaan untuk menyambut Paskah ini. Dan yang terakhir ada umat Buddha, umat Chinese, orang Chinese, umat Buddha tentunya melaksanakan pemujaan yang dikenal dengan Ceit atau Capgo. Hari ini kalau nggak salah Capgo, mereka melaksanakan pemujaan, mengucapkan puji dan syukur kepada Sang Pemilik Alam, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, itu saja vlog saya di hari ini. Intinya, empat agama yang ada di Indonesia, umat Buddha, umat Hindu, umat Kristen, serta umat Islam, sedang mengucapkan puji dan syukur kepada Sang Yang Widiwasa atau kepada Tuhan Yang Maha Esa di hari ini. Sungguh indah Indonesia, damai negeriku, damai Indonesiaku, damai hatiku. Saya R. Mahendra Mohan Setiar SE, mohon pamit. Saya ucapkan Om Santi Santi. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera.